Maka adalah perkara padanya dikatakan keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat. Ini Asy'ariyah. Ya. Dan tiada ada sifat yang lain. Tidak ada menengahi. Ya. Ha, dan atas kaul yang mensabitkan hal, itu kaul yang muktamad berkata, ya, qadiran itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrat di zat dan semuanya sifat yang lain yang sabit pada zihin. Apa dia ni? Ini kaul Maturidiyah. Hal itu benda yang dipanggil sabit pada akal, tapi tidak pada mata luar. Ya, akal kita faham, nampak benda itu. Macam tadi lah, sedap, cantik. Ya, itu benda yang akal kita tangkap. Benda nak tengok tak boleh. Ya, benda yang kita tengok tu benda yang nampak. Kereta cantik yang kita nampak, zat kereta. Diri cantik, kita faham je. Kereta terduduk besok 12 tahun, jadi tak cantik pula. Kereta terduduk. Ya, ha, maknanya tu hal. Beza. Tiada maujud pada kharij, mana pada luar pandangan mata je. Dan tiada pula makdum, tidak dikatakan sebagai adam mutlak, tak ada terus pada zihin, yang lebih daripada berdiri ma'ani dengan zat dan kudrat. Tidak juga. Ya. Dan keadaan qadiran itu dua. Sifat antara keduanya dipanggil talazum. Maka qadir melazimkan berdiri kudrat di zat, dan dinamakan dia zat itu qadir. Ya, dia tak lazim. Apa makna tak lazim? Lazim, lazim daripada kaunuhu qadiran, dia bisa ada kudrat. Ya, lazim daripada, ya, maknanya kaunuhu aliman, dia mesti ada ilmu. Lazim daripada kaunuhu muridan, dia mesti ada iradat. Itu makna dia tak lazim. Ya, ha. Mana lazim? Bila ada keadaan sihat, bermakna mesti ada apa? Sifat sihat. Sifat sihat tu dipanggil ma'ani. Keadaan, keadaan sihat itu dipanggil ma'nawiyah. Kita tengok satu budak, dia punya apa? Aktif kan? Dia melompat sana, melompat sini, pandak terjun. Itu dipanggil apa tu? Keadaan, ahwal, keadaan. Itu dipanggil hal. Bila ada hal dia tu, keadaan dia sihat, bermakna ada sifat sihat di dia. Kudrat tu ada di dia. Itu maknanya. Ya? Ha, itu mudah itu. Maka qadir melazimkan berdiri kudrat. Apa makna qadir? Zatun muttasif bil kudrah. Isim fa'il kan? Qadirun. Mana zat muttasif bil kudrat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ah, qadir isim fa'il. Mana bila qadir, mana zatun muttasif bil kudrat. Ini menolak pahaman Jabariyah yang mengatakan Allah Ta'ala berkuasa bizat. Kita ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala berkuasa bil kudrah, menentu bil iradah. Ha, itu dia. Itu ahli sunnah wal jamaah punya. Ya. Adapun dia tidak. Sebab kau tengok dari segi bahasa Arab pun, ha, nampak dia jauh tak kena. Sebab bila qadir isim fa'il, mana zatun muttasif bil kudrat, ini mesti apa? Ada sifat kudrat. Maka dinamakan zat itu qadir. Ya. Ha, habis. Maka barang siapa menafikan sifat ma'nawiyah atau satu daripadanya, dia kata sifat ma'nawiyah dinafikan. Ya, jawab dia kafir dengan ijma'. Ya. Ha. Kerana adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu Taala dengan ittifaq ahli sunnah wal mu'tazilah. Ma'nawiyah sabit, ahli sunnah dan mu'tazilah pun sabit. Dan demikian, barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, seperti ia berkata Allah Ta'ala itu tiada qadir umpamanya dengan zat. Ya, tiada dengan sifat. Allah Ta'ala qadir umpamanya dengan zat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat. Tiada dengan sifat yang berdiri dengan dia. Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asalnya, seperti Mu'tazilah, dengan berkata ia tiada bagi Allah sifat ma'ani. Ya, sesungguhnya ia qadir bizat. Dia berkuasa dengan zat. Tak ayat tersebut kudrat-kudrat. Zat terus dia kata. Alim bizat. Alimun bizat. La bil ilmi. Bukan dengan ilmu. Demikian hingga akhir. Ya, tiada kufur, etikat, intertafi, fasik dan bid'ah juga.
Di Mu'tazilah, fasik lagi bid'ah. Selama dia tak sabitkan lawan. Kalau dia start dinafikan sifat ma'ani, setelah sabitkan lawan, tak ada kudrat. Yang ada al-ajzu, lemah. Itu kafir menonggeng lantan. Dia kata Tuhan lemah tu kafir. Demikian dia sebutkan oleh Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala. Kemudian dia berkata, itu di antara apa? Perbahasan agak sikit dalam berhubung dengan masalah sifat ahwal. Ya, yang khilaf antara itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya.